Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, salam rantau. Halo saudaraku, kembali lagi di channelnya Aksan Hadiah, Tonyana Rantau, Tonyana Kos di Jakarta. Lama aku gak bikin video, gak juga sih ya. Jadi karena ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, dan hari ini aku bikin video buat saudara-saudaraku semua. Jadi saudaraku, di sini aku akan membahas tentang keluhan si babu. Curhatan si babu ya. Aduh, baru kerasa deh pokoknya. Jadi saudaraku, tadi aku udah ngajak kalian buat beli makanan di pet shop langgananku ya, di Sumber Pet Shop. Sebenarnya sih katanya ada beberapa di daerah, maksudnya bukan beberapa, ada di daerah situ juga, di daerah Ciracas, salah satu pet shop yang harganya jauh lebih murah katanya. Cuman karena aku tuh orangnya gini, kalau udah merasa nyaman, cuman beda 1.000-2.000, ya udahlah, nggak apa-apa ya, tetap di situ. Jadi tipenya setia. Oke. Jadi tadi aku beli 2 kilo bot. Yang ini ya saudaraku, 2 kilo bot. Nah ini yang salmon. Jadi kalau salmon itu teksturnya dia bulat-bulat kayak maxi. Nah aku tadi beli 2 kilo. Nah sebenarnya 2 kilo itu antara gimana ya, biasanya kan aku beli yang 20 kilo dengan harga 375 atau 380 sekarang ya. Nah karena gak ada duit, turun lagi tuh beli yang 8 kilo. Yang 8 kilo itu sekitar 178. Karena gak ada duit lagi, akhirnya aku beli yang kiloan atau yang eceran. Ini harganya per kilonya 25.000 untuk all varian ya, kayak yang donat, ikan, sama yang salmon ini. Semuanya per kilo untuk boltnya, kalau eceran itu 25.000. Nah, saudaraku, jadi aku tuh beberapa hampir sebulan ini selalu beli makanannya ecer. Jadi berasa banget kalau memang beli eceran itu jauh lebih mahal dan berasa. Sekarang saudaraku, setiap hari itu aku harus mengeluarkan kurang lebih 1 kilo. 1 kilo. Bisa lebih kalau kita nurutin makannya mereka ya, karena kucing itu sekitar ada 20-an dan semuanya doyan makan, terutama untuk anak-anak. Ini sebenarnya aku agak miris, kalian bisa contoh bisa enggak ya, sebenarnya untuk porsi makanan teksturnya bukan segede itu, karena memang keadaan enggak ada. Akhirnya aku jadikan satulah, aku pukul rata makan itu semuanya. Gak usah ya, gak pokok ya, yang penting masih bisa makan gitu aja lah ya. Jadi saudaraku, aku tuh pernah nyoba di saat genting atau aku udah gak ada duit dia eceran. Aku pernah coba yang ini, cat choice yang warna hijau. Ini beratnya cuma 800 gram, harganya 20.000 kali eceran. Kalau di toko sebelah ya, toko sebelah itu yang jualan peralatan burung dan macam-macamnya, harganya 20.000. Kalau yang di pet shop langganan itu kalau nggak salah harganya 19.500, beda 500 rupiah. Tapi kalau kucingku pakai ini, dia tuh gini, kucingku semua makanan mau, cuman tahu nggak gini, antara mau lahap perbedaannya kan ada ya. Mau kan cuman makan aja, nah kayak gini dia cuman makan doang gitu, tapi itu sebentar udah gak mau lagi, dan mereka kurang cocok dengan ini. Makanya beda 5.000 aku akhirnya beli yang bold, karena memang favorit mereka adalah bold. Dan mereka paling suka dengan yang donat sama yang salmon ini. Jadi urutannya ya, yang paling disuka sama majikanku tuh yang salmon, yang bentuknya kayak maxi ini, terus donat, baru yang ikan. Ya saudaraku, untuk penggunaan bol sendiri atau kalian yang menggunakan bol untuk makanan kucing kalian sehari-hari, mungkin aku udah pernah bikin videonya ya, udah pernah bikin videonya, kalian bisa cek bagaimana sih cara aman untuk menggunakan atau mengkonsumsi bol. Karena banyak DM yang masuk, banyak yang komentar yang masuk kalau bol itu berbahaya dan dokter tidak menyarankan untuk memberi kucing, untuk tidak memberi makan kucing dengan bol. Berpikir dong ya, kenapa bol dilarang untuk dikasihkan ke kucing, tapi pabriknya tiap hari itu produksi terus. Dan bol itu kalau di pet shop langgananku itu selalu rebutan, terutama yang donat sama yang salmon.
Kenapa? Kenapa dilarang tapi masih beredar? Kenapa dilarang tapi pabriknya masih berproduksi dan sering banyak yang kosong di petshop-petshop? Ya karena itu dunia bisnis, saudaraku ya. Jadi nggak tahu deh. Pokoknya yang jelas aku di sini pakai Bolt dan selama ini nggak ada masalah. Kalau pernah ada masalah pasti ada solusinya. Jadi kalau kalian pengen aman bikin Bolt, memberikan kucing kalian Bolt dengan aman. Satu yang paling penting kuncinya, kalian harus sediakan air minum ya. Air minum itu selalu ada, itu kuncinya. Dan jangan lupa setiap seminggu sekali atau seminggu dua kali kalian bisa selingi dengan makanan wet food. Makanan wet food terserah kalian mau bikin wet food pure yang kalengan itu, atau kalian bisa bikin tempe yang biasa aku bikin videonya itu, atau kalian punya resep tersendiri untuk bikin wet food. Nah itu caranya ya. Sekali lagi buat saudara-saudaraku yang mengkonsumsi Bolt kucingnya, jangan pernah khawatir, karena menurutku Bolt itu best.